Taduh, gue ketinggalan malah. Ah, ya itu kayaknya lurus aja bentar. Oke. Nah, tapi jangan lupa, Om, taruh, taruh. Tapi jangan lupa nih, Ya? gue harus diem-diem di belakang lu, jangan sampai gue kelihatan, oke? Jadi nanti gue, Oh. jadi kayaknya nanti kita bakal lurus terus ke arah laut-laut kan, biasanya ketemu Ayon di arah laut-laut. Gue Oke, juga nggak oke. tahu kenapa kan, tapi tiap kali ketemu Ayon itu di daerah pelautan. Nah, itu kan biasanya di pinggirnya ada hutan-hutan seperti ini kan, hutan-hutan gitu kan. Nah, nanti gue Ya? sembunyi gitu di hutan-hutannya, lihat lu dari jauh. Kalau lu kenapa-napa langsung gue tolongin, tenang aja. Oke. Oke. Ke sate Bipros. Kenapa, kenapa? Itu ya, mikrofon. Oh, ada zombie di belakang. Mana, mana? Ya, biarin aja dia. Udah. Apa? Itu apa? Mikrofonnya jangan dilepas ya. Oke, Sate oke. Bipros. Santai-santai, kan? Santai-santai. Oke. Mana? Ini yang gue Oh, tahu oke, pasti siap. di daerah laut-lautan gitu. Tapi kamu taruh-taruh. Lu di mana? Lu di mana? Gak kelihatan, gak kelihatan. Di sini keser ya. Mana? Gini. Oh. Oh ya, nanti ke arah sini ya. Nih, ke arah sini aja. Kalau itu biar masih ada jangkauan sama gua. Nah, Oke, oke, oke. gua ngintip di sini nih. Oke. Oke. Aku siaga di sini ya, satu ya. Ada. Halo, halo. Oke. Sip. Gua dengar, Oke. gua dengar, dengar, dengar. Oke ya. Wah, Ya. masih belum ada siapa-siapa. Aku pura-pura ngapain ya? Di pura-pura apa ya? Pura-pura bingung aja, pura-pura bingung. Siapa tahu kan ketemu, kita tungguin aja nih. Kalau malam berarti dia emang gak ada di sini, kita terpindah tempat. Kalau emang gak ada. Oh, oke. Pura-pura bingung Oke. aja gitu. Aku akan tunggu di sini aja. Ntar kalau bingung ya bilang cari ayam atau cari batu gitu atau apa. Ya. Ya, baik, baik, Ya baik. di sini gue bisa ngeliat itu tuh. Ya. Aku ambil beberapa biji dulu. Oke. Sampai di bos. Ada omis, ada omis. Ya, Ayon udah. Omis. Omis. Sate. Ayon, yo. Kamu ngapain di sini? Ngapain? Ini lagi ngasih makan ayam. Oh, pas Iya. banget, pas banget. Iya, iya. Iya, iya, iya. Mas, Kesatria Ayon. Tumben nih, kesini ada apa ya? Kesatria Ayon, hobinya apa ya? Hah, hobi ya? Hobinya mah mancing gitu ya kan. Oh, mancing. Soalnya saya nggak terlalu suka apa ya, yang pekerja keras-keras gitu. Ya, mancing sih, mancing juga dapatnya mantep-mantep. Bisa ada di sini ceritanya gimana ya, Satria? Karena kan pertama kali aku dikenalnya sama Satria Bros. Baru yang akan muncul. Oh, iya ya, aku baru ingat. Buku petunjuk yang Oke. Wah, untung si Omis belum nyampe duluan, teman-teman ya. Jadi ini, aduh, gue udah ada siapin, teman-teman. Gue tadi udah siapin duluan, sengaja buru-buru di sini. Kotak ini, teman-teman ya. Kotak ini tuh bener-bener gue sediain khusus buat si Omis. Nah, itu rahasia nih, teman-teman ya. Jangan bilang dia dulu, jangan tunggu dia datang. Jadi gue udah siapin untuk kayak skin profesornya dia di sini gitu kan, di sini dia lebih banyak meneliti. Jadi ya udah, gue akhirnya sediain di sini, teman-teman nih. Waktu dia buka kotak ini nanti bakalan berubah. Oke, ini semuanya udah siap, udah nggak bakalan kenapa-napa. Oke, sekarang kita cari dia. Dia untung belum sampai, teman-teman. Dia kemarin gue tinggal sih, gue duluan nyampe. Oke, kita bakalan cek dulu. Omis, Omis. Ya, Sate Bipros. Woi, mana dia? Dari mana, Ya, coy? aku di sini. Ayo, ke markas, cuy. Itu dia tuh. Hei. Aduh, kamu ninggalin aku sih. Iya. Ternyata kamu duluan loh. Ya iya, kok gue lewat jalur lebih cepet, soalnya gue takut gitu kemarin kan, gitu. Waduh. Sebentar, sebentar. Oke. Wah, Omis, gua punya apa kejutan nih buat lo? Ya, aku juga kebetulan punya kok, kita bareng sih sampean. Waduh, berjodoh banget kita ya, cuman sayang aja Waduh. di Minecraft ya. Aduh, ayo sini Oke. sini Okay. ke markas, Ya, belakang, ada apa? Ada apa? sini sini ke markas, buka dulu. Ayo ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke. Nah, ini ada yang berbeda, berbeda gak coba lihat, ada yang beda gak di sini? Kira-kira. Duh.
Kok kotaknya jadi ada dua ya? Nah, ini dia. Ini kalau misalkan ini hadiah buat kamu. Tunggu dulu, jangan dibuka dulu, jangan dibuka. Oh, oke, oke, oke. Nah, nanti pas dibuka, kasih. Nanti pas dibuka ada sesuatu yang berubah. Oh, gitu. Wah, apa ya kira-kira ya? Udah siap. Buka sekarang apa nanti? Tahun depan. Enggak, sekarang. Oke, oke. Oke, udah siap ya? Siap ya. 3. Buka ya. 2. 2. 1. Nah kan, nah coba, coba ngaca di sini, ini kan kaca nih, ngaca di sini kan kaca. Wow, keren banget ya. Keren banget. Waduh, headphoneku jadi wireless. Anjay. Headphone aku wireless, asik. Waduh. Oh ya, satu dulu bos. Apa? Wah, kebetulan aku juga punya hadiah untuk kamu. Waduh, apa tuh? Tapi karena kamu ada seorang kesatria, beda sama aku. Waduh, apa tuh? Aku sudah menjemunyikan hadiah kamu itu di Goa Ayam. Waduh, Goa Ayam. Oh ya, waktu itu tempat ambil armor mahkota Erja Ayam. Betul. Kamu juga sudah lama kan tidak berlatih. Dari kemarin kita ketemu apa Pennywise dan kesatria Aeon. Betul, betul. Jadi ya, sekalian lah di sana kamu bisa apa mempertajam insting kesatriamu lagi. Oh gitu ya, gimana tuh caranya? Ini persiapan kita untuk mencari sepatu malaikat. Oh gitu. Betul. Ya, caranya hanya kamu kesana dan kamu mencari sesuatu yang berbeda dan kamu temukan, nanti di sana kamu pakai apa yang aku berikan kepadamu dan aku tunggu kamu di sini. Oh gitu. Oke. Tapi itu gimana ya? Gua harus nyari sesuatu apa ya? Oh iya, aku lali kesatria. Oke, apa tuh? Kebanyakan di sini nih di depan komputer. Aduh, hati-hati. Jadi gini kesatria, ya. Kamu sampai sana, kamu harus mencari chest yang isinya magma. Ah, magma, gila kamu? Mau aku terbakar? Ya, kamu kan kesatria, masa kamu sama magma aja takut? Gimana toh? Oke, dah. Coba yuk. Kamu harus berlatih. Kamu ikut kamu ikut ya? Aku ikut. Bisa gak? Pokok aku di sini aja. Aku ingin meneliti sepatu malaikat itu. Kita udah lama nih, nggak melanjutkan misi kita. Oh ya udahlah, aku kesana deh secepat mungkin. Nanti aku balik ke sini lagi ya. Oke. Aduh, teman-teman, kita harus cepet-cepet kesana nih. Oh, sebelum matahari terbenam. Gue penasaran banget nih, ya kan? Ini apa ya kira-kira Xiaomi ngasih gua apaan? Tapi kok magma gitu kan? Kok magma gitu? Deh. Gua masih ingat deh arahnya pakai kompas ke sebelah itu ada ayam ya sebelah sana bener. Oke, kita lagi teman-teman. Zombie guys. Ini ada ayam pasti nggak jauh dari sini nih ya. Karena gua udah melihat banyak ayam. Oke, nah, ini di mana ya? Ah, gue mendengar suara yang aneh, kayak semakin deket. Oh, oke, di sini, bener kan? Di sini, guys. Nice. Oke, gue harus mempertanyakan insting gue. Di sini bukan. Di sini juga bukan, guys. Oke, di sini banyak lorong-lorong ya. Oke, ini pasti di dekat-dekat sini, guys. Pasti dia. Oke, bukan ternyata, teman-teman. Bukan juga, gak ada isinya guys. Gak ada isinya bos. Gak ada juga. Oh pasti ujung dulu. Oh kosong juga. Lah, ini kemana coba? Mana ya? Gak ada. Apa gue bakal kayak apa gue ada yang kelewat? Nah, gue ulang lagi. Gak ada kok. Coba aku harus yakinkan diri dulu di sini teman-teman. Saya ini kesatria. Saya harus yakin dengan diri saya dan bisa mencari item tersebut. Oke. Gua udah yakinkan diri gua. Di mana teman-teman? Di mana? Oh yeah. Apakah ini? Kita harus buka teman-teman. Apa ini? Wow.
Tombak power block, tapi ini bernyala-nyala, guys. Coba gua klik ini. Apaan nih? Badan gua panas dingin. Anjir, kenapa nih ada? Aduh. Minggir ayam, minggir ayam. Taduh, ada apa ini? Wah. Hah, apaan nih? Anjay. Lah gila. Armor baru, guys. Wih. Ya, oh jadi ini hasil penelitian selama ini si Omis ternyata di markas. Gila. Gue punya tendangan api dan tapi ini kayaknya apakah ini udah jadi 100% sebelum ya? Wah, gue pengen tanya ke Omis langsung. Oke. Jadi gue berasa badan gue lebih kuat dan gue lebih cepat, teman-teman. Ya. Gue ngerasa badan gue ini lebih kuat dan lebih cepat. Oke. Juga ngerasa lebih cepat gitu dan kuat gitu kan. Pukulan segala macamnya sepertinya. Oke, guys. Oke. Ini dalam rangka untuk mengambil apa namanya? Sepatu malaikat nih, emang dibutuhkan sih seperti ini. Wah. Tes. Ayo, Omis. Halo, Satria Big Boss. Ini udah di markas. Aduh, yeah. Masuk. Dengar aku lewat mikrofon. Oh iya, bisa dengar. Oh ya, gimana? Kamu sudah menemukan hadiahnya toh? Nah, udah nih. Wow. Mantap. Makasih banget. Tapi nah, ini apa udah gimana? 100% ya? Oh, belum. Oh, belum. Jadi, nanti armor yang sudah aku teliti selama berhari-hari di sini, ya, nanti akan menyesuaikan kepribadian dan sifat dan tujuan hidup kamu. Wow. Jadi berubah lagi nih nanti. Nanti seiring dengan perjalanan, sesuai dengan sifat, sikap, dan keberanian kamu, itu baju itu akan berubah-ubah. Wow, bisa berubah-berubah. Buset ya. Betul. Mantap karena banget. Karena baju kamu itu juga memiliki sifat tersendiri. Oh, gitu. Gitu. Sifat. Jadi tersendiri. Kamu akan bisa menjadi apa? Bajunya itu akan bisa berubah menjadi beberapa model. Wow, gila, ya. Keren banget anjay. Dan bukan hanya itu. Apa tuh? Beda model, beda kekuatannya. Oh, jadi ada kekuatan ya. Api, air gitu-gitu ya? Betul. Waduh, keren banget Omis. Mau dong, kasih sekarang aja, kasih sekarang Omis. Noh, tidak. Kamu harus berlatih dengan giat. Dan kamu harus memperjuangkannya dengan sendiri. Oh, gitu. Ya, karena tidaklah mungkin. Ya. Kamu menjadi seorang kesatria hanya dalam satu malam. Ya, benar juga sih. Ya. Sabar. Kamu harus tekun berlatih. Oke deh, kalau begitu. Permasalahan ini udah selesai dan ya gue seneng banget. Makasih banget ke Omis dan ya. Aku juga makasih hadiahnya. Iya, sama-sama. Dan sekarang kita menuju ke tempat sepatu malaikat aja kali ya. Oke, baik. Aku sudah persiapkan beberapa hal di sini. Wah. Mungkin kenapa? Aku akan membawa apa? Batu ini. Oke. Ya. Batu kehidupan ya itu. Aku ingin. Aku nggak tahu ini batu apa namanya. Oke. Tapi ya, aku akan berjaga-jaga. Oke. Aku akan berjaga sakit saja membawanya. Oke. Let's go. Oke. Baik, teman-teman, perjalanan akan dimulai.